Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ilmu tutorial Malok bersama saya Arif di sini. Ya, kali ini saya akan bagian tutorial bagaimana sih cara yang menghard reset handphone Luna V55A. Ya, seperti ini dia Luna model V55A. Lupa password ataupun PIN seperti ini. Caranya cukup mudah sekali tanpa komputer juga ya. Pertama, kita matikan dulu handphonenya. Setelah handphone benar-benar mati, kita tekan tombol volume F dan power secara bersamaan. Pastikan benar-benar mati, tekan tombol volume up dan power secara bersamaan. Masih ditekan ya. Volume up dan power secara bersamaan. Jika ada muncul menu seperti ini, kita pilih menggunakan tombol volume up, yaitu recovery mode. Kita arahkan di recovery mode. Setelah itu kita pilih volume bawah untuk memilih OK, dan akan masuk ke tampilan seperti ini. Lalu kita tekan tombol volume bawah untuk memilih di web data factory reset. Setelah itu kita tekan tombol power, pilih yes, wipe data complete. Setelah itu kita pilih reboot system now. Tunggu hingga handphone reboot sempurna. Nah, setelah handphone kembali hidup normal ya seperti ini, kita setup seperti biasa aja ya. Dan alhamdulillah handphonenya berhasil digunakan kembali ya. Kita lihat versinya ya. Ya, ini dia Luna V55A. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini cara menghapus atau menghilangkan pola atau hard reset handphone Luna V55A tanpa komputer. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka lebih tahu handphone mereka masing-masing. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.